mudik menjadi hal yang sangat dinanti-nanti bagi para perantau dan para anak yang sudah berkekasih. Mudik, jawaban dari segala rindu yang telah lama mengendap dalam palung hati terdalam. Sebuah pelukan hangat yang dinanti oleh jiwa-jiwa yang telah banyak menghabiskan cucuran keringatnya. Pada mudik, akan banyak temu yang menghampiri. Reuni sekolahan, reuni kawan tetangga masa kecil, atau bahkan kumpul keluarga besar. Kehangatan yang dirindu oleh sisi hati yang sudah lama diselimuti sepi. Tapi tidak semua dari mereka bisa dengan riang mengunjungi pusat oleh-oleh untuk dibawa mudik atau sekedar menyepak barang dengan gembira sehari sebelum keberangkatan. Tidak semua bisa, tapi semua pasti mau. Ada yang dengan pasrah terjebak kerjaan, kondisi keuangan, atau terhalang pandemi. Namun, keinginan untuk mudik tetap menjadi hal yang sangat nanti. Rasanya ada rindu mendengar berita padatnya mudik melalui siaran televisi, apalagi ikut berkontribusi dalam meramaikan jalan raya menuju pulang. Kampung halaman memang punya cerita tersendiri, punya aroma tanah yang khas, kebisingan yang unik, dan senyum-senyum yang bermekaran di dalamnya. Kampung halaman tetap menjadi tujuan pulang, walau sejauh mana kaki menuntut pengetahuan. Pada mudik yang belum bisa ditunaikan tahun ini, surat-surat rindu terbawa oleh angin menuju rumah pemilik kehidupan agar orang-orang yang dikasihi selalu dalam lindungannya. Pada mudik yang mustahil bagiku tahun ini, kutitip ribuan salam sayang dalam kehangatan senja untuk setiap bibir yang melengkung setiap kali melihatnya.